Malaika Harut wa Marut. Jadi cerita Harut dan Marut ni, orang tanya betul ke Harut dan Marut ni jahat? Kita kena tengok sandaran cerita dia dulu. Yang pertama, kita tengok sandaran cerita yang sahih, tersahih daripada Quran. Apa kata Quran? Cerita Harut dan Marut ni kita pernah cerita. Kita rakam dulu masa YouTube dah. Bulan 5 tahun 2013. Tapi mungkin ringkas ada lagi. Okay. Harut dan Marut ni disebut dalam Quran sekali. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Yang inilah sandaran yang sahih. Cerita-cerita lain tu kita kena saring. Sandaran sahih dia kita bacalah ayat ni. Maksudnya mereka, orang-orang ni lah, Bani Israel, mengikut apa yang diamalkan oleh syaitan-syaitan. Syaitan ni dua bangsa, bangsa jin, bangsa manusia. Jadi orang yang sesat ni, mereka ikut amalan-amalan, perkataan-perkataan syaitan-syaitan, jin dan manusia. Pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman ni dia uruskan jin baik pun diurus, jin jahat pun diurus, bawah dia semua. Ini keturunan Bani Israel yang mana yang jahat, yang menyeleweng ni, mereka amalkan tu. Benda-benda yang tak elok daripada jin-jin yang tak elok kan. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan perkara yang kufur itu. Mereka kata yang ni, ni ayat daripada Nabi Sulaiman. Ini mantra Nabi Sulaiman. Ni benda ni Nabi Sulaiman punya. Padahal benda-benda tu semua benda sihir. Mereka nisbahkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak amalkan sihir. Nabi Sulaiman tidak mengamalkan perkara yang kufur itu. Tetapi puak syaitan itulah yang kafir, yang kufur, jin dan manusia. Mereka mengajarkan kepada manusia selepas zaman Nabi Sulaiman tu, mereka ada ilmu tu, mereka ajarkan kepada orang lain. Mereka ajarkan kepada manusia akan ilmu sihir. Ilmu sihir mereka ajar. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Babylon. Babylon ni di Iraq. Maksud dia di negara Iraq zaman dulu-dulu ni, pernah diturunkan dua orang malaikat. Malaikat ni dia ajarkan ilmu tertentu. Sebab dikatakan di sini, kaum ni tadi dia ajarkan ilmu sihir dan ajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Sama ada ilmu sihir ke juga ataupun ilmu yang lain tapi yang tak elok lah juga. Iaitu Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut ni malaikat. Sedangkan mereka berdua tidak mengajarkan seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan. Oleh itu janganlah engkau kufur. Dua malaikat ni dia ajar ilmu tu tadilah, ilmu sihir ke ilmu apa ke, dia ajar tapi dia bagi tahu yang ni cubaan. Jangan kufur. Maksud dia, dia ajar-ajar tapi jangan buat. Sebahagian ulama faham macam tu. Sebab tu orang kata, ilmu sihir ni boleh belajar tak? Boleh belajar. Buat tak boleh? Ha, belajar boleh. Macam mana cara nak kenal gini-gini-gini? Ni bahan dia, ni bintang dia, ni bacaan dia. Tapi kita jangan buat. Jadi, dua malaikat ni kata, ni cubaan, jangan kufur. Belajar boleh, jangan buat benda tu. Dan ada yang belajar daripada kedua-duanya hal yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Seakan sihir lah juga. Buat macam ni sampai boleh pisah. Padahal mereka sama sekali tidak akan dapat memudaratkan walau seorang pun melainkan dengan izin Allah. Macam kita belajar perubatan Islam lah, perubatan Nabawi. Kita belajar ruqyah, bacaan doa apa semua. Tok guru kita dia akan ajar juga ilmu sihir sikit. Bukan ilmu sihir tu supaya kita buat, supaya kita tahu. Bila kita tahu, kita tahu cara nak memati dia. Ni suami isteri ni asyik bergaduh, pandang muka semua tak boleh berubat, tak boleh pergi dah ni. Ini mungkin sihir. Macam mana boleh jadi macam tu? Tok guru kita beritahulah, orang ni dia guna bahan tertentu ni, dia guna bacaan yang ini, dia tengok tarikh sekian, dia tengok kedudukan bintang bulan sekian, digunakan makhluk sekian-sekian. Kita belajar benda tu. Oh macam ni buat dia. Tapi bukan suruh kita buat. Yang tu yang kata fitnah tadi. Kita belajar-belajar, kita buat pula. Kita pula kufur.
Kita belajar tu supaya kita tahu macam mana cara nak pemati dia. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi keturunan Bani Israel yang jahat-jahat ni, dia ajar ilmu sihir, dia ajar pula kepada orang awam ilmu-ilmu yang harut dan marut cerita. Jadi bahayalah, orang akan guna untuk yang tak elok. Itu yang malaikat ni kata, dia ajar jangan kufur. Kita bila dah ada ilmu tu, kita belajar ilmu cara nak mematikan santau. Kita kena belajar cara buat santau tu dulu. Kita pun belajar. Sebab kita belajar tu bukan sebab kita nak buat. Kita nak tahu cara dia dan kita boleh, kalau orang terkena, kita boleh pemati. Tapi satu ketika tiba-tiba kita kena dengan orang. Kena fitnah ke kena apa, kita nak balas tak boleh. Ada kemungkinan tak kita guna ilmu santau tu tadi? Ada kemungkinan. Yang tu yang harut-marut pesan. Jangan kamu kufur. Kita ada ilmu tu nak kena orang kan. Dulu kita, tujuan kita belajar untuk memastikan dia kalau orang lain terkena. Tiba-tiba kita kena dengan orang lain, orang fitnah kita semua. Macam mana aku nak balas ni? Guna lawyer semua tak boleh makan. Aku gunalah ilmu ni. Aku tahu cara-cara dia. Yang tu. Jadi belajar tu boleh. Buat tak boleh. Sebab tu kata mereka ni sebenarnya belajar perkara yang bahayakan diri mereka dan tak bawa manfaat. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi tu tadi, telah pun maklum bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Jangan buat. Walaupun kita tahu cara nak santai orang semua, jangan buat. Dan sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka pilih untuk diri mereka jika mereka mengetahui. Cerita harut marut yang ni saja. Kalau kita dengar cerita-cerita riwayat, mereka ni buat jahat, kena gantung tunggang terbalik, ada buat maksiat semua kan. Yang itu cerita memang kita kena tapis. Sebab sandaran dia tak kuat. Orang kata malaikat pun jahat. Siapa dia? Harut dan marut. Dok, cerita dia yang ni saja. Itu cerita-cerita tambahan. Cerita tambahan kalau dengar memang seronok. Sebab Israiliyat punya cerita. Cara kita nak interaksi dengan cerita Israiliyat ni, kita pun nak ajar dulu. Cerita Israiliyat ni bukan boleh percaya semua. Kalau dengar cerita Israiliyat ni, dalam Qisasul Anbiya ada, dalam kitab-kitab tafsir ada, saya gabung-gabung lah. Sekadar mana yang saya ingat. Tapi kena faham betul-betul yang ni kita tak boleh percaya. Betul dengan tak betul campur. Cerita yang betul yang cerita Quran tadi saja. Dia tak cerita pun malaikat ni jahat ke apa, tak cerita. Kalau ikut cerita riwayat, Harut dan Marut ni dua orang malaikat. Mereka macam bersimbang. Apalah manusia buat jahat. Kami malaikat baik saja. Jadi Allah tegur. Allah kata, kamu baik sebab kamu tak ada nafsu. Manusia yang jadi jahat tu dia ada nafsu. Jadi malaikat ni kata, kami kalau ada nafsu pun insyaAllah kami okey. Tak akan jadi jahatnya. Jadi Allah bagi nafsu kat mereka. Maksudnya masa tu mereka dah jadi manusia. Bukan malaikat lagi lah. Manusia lah. Dan diturunkan di Babylon. Turun di sana. Mereka jadi manusia. Tak okey je jadi manusia. Ada nafsu. Tak ada apa-apa. Mereka pun berjalan. Jalan. Tiba-tiba perut rasa lain macam. Kenapa perut kita jadi rasa macam ni? Ini cerita riwayat lah. Bukan untuk percaya. Kenapa perut rasa lain macam? Rupanya lapar. Sebab malaikat dia tak lapar. Dia macam mana ni? Dia tercium bau orang masak daging bakar. Terasa nak makan, dia pun makan. Makan, kenyang. Lega. Jalan lagi. Sekejap lagi terasa pula macam tadi juga. Lapar balik. Teruklah macam ni. Nak kena makan berulang kali. Masa jadi malaikat dulu tak payah makan. Nak kena makan, nak kena minum. Lama-kelamaan mereka duduk layan makan. Sebab dah ada nafsu makan. Lepas itu, konon cerita. Bukan cerita betul, konon cerita. Mereka ternampak pula wanita. Cantik pula. Bila cantik pula, mereka tergoda. Masa jadi malaikat, tak rasa apa-apa lah. Bila dah ada nafsu, tertarik. Bila tertarik, buat maksiat, zina apa semua, Allah murka. Itulah, aku dah bagi nafsu, tengok jadi macam mana. Yang kamu duk kutuk sangat manusia kan. Kamu bila jadi manusia lagi teruk.
disebabkan murka ni tadi, maka mereka ni disuruh pilih, kamu nak kena siksa di dunia ke ataupun di akhirat. Mereka fikir siksa di akhirat lagi teruk. Kami nak siksa dunia. Siksa dunia ni, mereka ni digantung terbalik. Macam kelawar. Gantung terbalik. Ada cerita kata digantung terbalik di Babil lah, di Babilon, di Iraq sana, dalam gua. Ada cerita kata digantung terbalik antara langit dan bumi, tengah-tengah. Tanah tak sampai, langit pun tak sampai. Terbalik gantung dia. Sampailah hari akhirat. Sampai hari kehancuran, sampai hari kiamat. Itu cerita dia. Itu yang orang kata, Harut dan Marut pun teruk, malaikat pun teruk. Ini cerita sangat kena hati-hati. Tak ada cerita-cerita tu. Dalam hadis tak ada, dalam Quran pun tak ada. Cerita mulut ke mulut dan sandaran yang tak kuat. Sebab kaum Yahudi ni, bukan cerita-cerita riwayat saja, kitab mereka pun mereka sendiri. Kalau tuan-tuan pernah baca Bible lah, saya minat baca Bible. Dalam Bible ni ada cerita apa? Ada cerita Nabi Nuh mabuk. Dia minum arak, dia mabuk. Lepas tu dia berbogel dalam kemah dia. Bogel. Kita nak percaya ke cerita ni? Tu dalam kitab dia. Ni cerita Harut dan Marut ni bukan dalam kitab. Lagilah kelentong dia banyak. Tu kata cerita Israiliyat yang kena tolak. Dalam Bible juga, dia ada cerita Nabi Sulaiman. Pernah satu ketika dia tak sembah Allah. Dia sembah Tuhan yang lain. Dia sembah berhala. Dia minat dengan berhala-berhala ni. Isteri dia ramai. Ada isteri dia yang sembah berhala. Dia sembah sekali berhala tu. Kita nak percaya ke cerita ni? Tak percaya. Cerita tercatat dalam Bible. Kemudian dalam Bible juga sampai sekarang ada cerita ni. Nabi Lut, dia berzina dengan dua orang anak perempuan dia. Kita nak percaya ke cerita ni? Tentu kita tak percaya. Takkan Nabi nak berzina dengan anak perempuan dia? Dua orang sekali. Adik kakak terus. Kemudian dia cerita Nabi Daud, dia ni raja. Dia nampak isteri orang, terus dia berzina dengan isteri orang tu. Kita nak percaya dengan cerita ni? Tak boleh percaya. Jadi kalau cerita hak dalam Bible tertulis pun dia boleh pusing, cerita yang mulut ke mulut lagi lah boleh pusing. Tu kena hati-hati. Cerita Harut dan Marut, dalam Quran kata mereka ni ajar sesuatu yang menjadi fitnah bagi orang lain. Yang tu saja. Yang cerita lain apa semua mungkin cerita bohong. Kena hati-hati. Jadi malaikat-malaikat utama, Harut dan Marut ni dia malaikat yang sampingan. Bagi agama-agama di dunia ni, dia malaikat-malaikat utama ni, kalau agama Islam, Yahudi, Kristian, agama Bahai, dia ada archangels. Maksud dia malaikat-malaikat utama. Malaikat-malaikat utama bagi empat agama ni ada dua. Satu Gabriel. Gabriel ni Jibril atau Jibril. Yang kedua Michael. Michael ni malaikat Mikail. Empat-empat agama ni pun pandang dua-dua malaikat ni sebagai malaikat yang utama. Termasuklah Islam. Jibril, Mikail. Gabriel, Michael. L-L kat belakang tu kan? Jibril, Michael, Michael, Mikail. L tu Tuhan dalam bahasa orang Yahudi lama. Bahasa Ibrani. L tu Tuhan. Jadi dalam Islam pun ada malaikat-malaikat yang belakang LL ni. Kita sebut tadi Jibril kan, Gabriel. Kita ada Mikail, Michael. Kita ada Israel, Azrael. Dan kita ada Israfil, Rafael. Kan ada orang nama Rafael kan? Israfil. Malaikat banyak. Yang kita tak biasa dengar nama pun ada. Dalam agama Yahudi, Kristian ni dia ada sebut lebih. Yang mana belakang-belakang ada L. Saya bagikan contoh. Ada malaikat nama dia Raziel. Ada malaikat nama dia Jofiel. Ada malaikat nama dia Khamail. Semua L belakang. Ada malaikat nama dia Haniel. Ada malaikat Uriel. Malaikat Sarakhel. Malaikat Raquel. Malaikat banyak lah. Banyak yang LL di belakang. Dan dalam kalangan manusia pun ada. Nabi Zulkifli apa dia? Yehezkiel. L belakang. Nabi Ishaq. Israel. Nabi Israel kan nama dia. Nabi Ishaq ke Yaakob? Ishaq. Israel nama dia. Nabi Ismail. Ismail. L juga belakang. Nabi Daniel. Daniel. L juga belakang.
Jadi malaikat ni banyak. Yang dalam Islam ni kita tahu 10. Dan cerita Harut dan Marut ni dalam agama lain ada tak? Yang disebut nama terus tak ada. Tapi dalam agama Zoroaster atau agama Majusi, agama penyembah api ada. Mungkin malaikat yang sama, mungkin malaikat yang tak sama. Sebab dalam agama Majusi ni dia ada dua malaikat utama, Archangel tadi. Yang satu tu nama dia Haurvatan. Mungkin Harut, Haurvatan. Dan satu lagi malaikat Amiritan. Mungkin Marut. Haurvatan dan Amiritan. Mungkin Harut dan Marut dalam agama Majusi. Jadi kesimpulannya, cerita tentang malaikat Harut Marut jadi jahat pun semua ni, kita kena tapis. Jangan kita sangka buruk. Malaikat dia tak ada macam tu. Dan kalau mereka ada ajar ilmu yang salah pun, kita tak tahu apa sebenarnya. Mereka ni dijadikan manusia ke apa, kita tak tahu. Kena hati-hati. Wallahu'alam.